kantor Bati ada 10 dam. Kantor Bati kita buang di sini sampahnya, buang pada tempatnya. Ah, kantor DPRD. Nah, ini dia. Kita lanjut buang di kantor Bati ada 10 dam. Kantor Bati kita buang di sini sampahnya. Pemerintah juga kami ini menikmati sampah di depan pun tidak enak gitu. Jadi saya sudah kasih tahu kemarin kepada pemerintah daerah supaya sampah-sampah itu ditangani. Di depan rumahku tuh numpuk bang, di jalan hutan wisata tuh semuanya penuh. Mikir orang itu sampai setahun bang. Besok kami lanjut lagi kalau bisa. Jadi kalau ini tidak ditanggapi, kami juga. Besok pagi kami angkut perintah 5-6 buah sampah yang ada di situ akan kami angkut semua, akan kami tumpuk di sini semua. Yang kita jam nunggu dah, kita selesai makan ya angkut lagi, kita penuhkan kantor nih semua. Di mana-mana kalau kita lihat sekarang sampah itu menumpuk, baik dari Daro Keram, dari Kelam, dari arah Pinong, dari Sungai Durian dan lain-lain, semuanya menumpuk. Jadi sama sekali belum ada solusi dari pemerintah. Nah, bentuk hari ini kami lakukan pembuangan sampah ke apa namanya kantor bupati ini sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah daerah kabupaten supaya sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini segera ditangani dengan cepat. Itu saja. Nah,